pada tanggal 25 November 2022 telah dilaksanakan upacara peringatan Hari Guru yang dilaksanakan di Balai Kota Bogor dengan Pak Dedi Rahim sebagai pembina. Tiga tahun yang lalu kita melepas jangkar dan membentangkan layar besar bernama Merdeka Belajar. Kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memacu diri untuk berinovasi. Hari Guru Indonesia adalah pengembang dan pelaksanaan cita-cita. Saya Hanafi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Terkait hari ini kita menyelenggarakan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Dredet dalam rangka Hari Guru Nasional dan PGRI yang ke-77. Tujuannya adalah kita mengenang para pahlawan kita yang sudah luar biasa berjuang untuk negara kita ini. Nah, hari ini kita penerus itu berjuang dalam bentuk yang berbeda gitu. Sehingga apa yang diamanatkan, apa yang diinikan oleh senior, oleh pendahulu kita, ini menjadi bahan pokok untuk kita lanjutkan perjuangan mereka. Demi apa? Demi kemajuan negara kita. Demi kemakmuran. Demi meningkatkan pengetahuan. Kebetulan ini semua guru-guru, harapan kita nanti guru-guru bisa melaksanakan tugas dengan baik, menginvestasikan anak-anak kita untuk supaya baik ke depan secara individu.